Iya dong. Di mana nggak ada, di luar juga nggak ada. Ya Allah, kalau janjian di sini tapi kok nggak ada orang, saya keliling cari kemana ya? Katanya janjian di sini di taman, mungkin di dalam, kalau di luar nggak ada. Di mana nggak ada, di luar juga nggak ada. Nggak ada lihat tadi teman saya nggak? Nggak ada. Cewek? Nggak ada mas. Nggak ada ceweknya mas. Biasa janjian sama cewek saya di sini bu. Nggak ada mas. Nggak ada cewek. Enggak ada, saya tadi udah keliling cari sana. Enggak tahu mas. Saya enggak ada di sini. Iya, saya lihat di luar ya enggak ada, di dalam sepi ya. Cuman mbaknya aja ya di sini. Iya, cuma kan. Enggak ada mbak ya? Boleh enggak mbak? Saya numpang duduk dulu sini mbak, saya tunggu di sini. Enggak apa-apa mbak. Cari tempat lain nggak mas? Soalnya kan banyak kursi juga di sana. Ya tapi nggak enak mbak. Nanti kan kalau duduk di sana sendirian nggak enak. Berarti dikira orang gila mbak. Di sini aja numpang duduk sebentar lah mbak. Boleh nggak mbak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak apa-apa mbak ya? Emang masnya punya pacar? Sampai-sampai cari kesini? Ya, punya sih mbak. Emang kenapa gitu mbak? Dari penampilannya mas kayak ini, kayak gitu. Emang ada yang kemarin gitu mas. Oh gitu ya, karena saya gembel gini ya. Ya, maaf ya mas ya. Ya nggak apa-apa sih mbak, tapi nggak tahu sih, karena kemarin saya kenal sama orang gitu. Terus janjian di sini, kan saya cari ke sini. Kamu kenalnya dari mana mas? Kok bisa ya, janjiannya di sini? Kenal di jalan gitu mbak. Emang masnya dari mana? Saya dari daerah Mataram. Jauhnya? Iya. Sekali. Iya mbak. Tapi nggak apa-apa ya, saya duduk sebentar sini ya. Iya, nggak apa-apa ya. Sambil dihubungin dulu caranya mbak. Nggak bisa dihubungin mbak, cuman kemarin janjiannya di. Ya udah ketemu di sini gitu. Sekarang nggak aktif nomornya? Nggak aktif mbak. Astaga, mungkin masnya ditipu atau? Yang nggak tahu sih mbak, tapi ya nggak apa-apa lah mbak. Tapi ya mudah-mudahan saya bisa ketemu nanti mbak ya. Iya sih mbak. Tapi maaf mbak ya, nggak keganggu kan mbak, saya duduk sini mbak. Ya, saya cuma numpang untuk nungguin mbak. Nggak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jannati Hussein.
Ganggu kan mbak, bisa berisik gitu. Kita kehibur kok. Iya? Kita kehibur. Kehibur tapi kenapa kayak nangis gitu? Merdu soalnya suaranya. Oh gitu, ya terima kasih ya. Iya. Ya tapi kasihan sampai nangis gitu, sampai apa kaca-kaca matanya. Tapi maaf mbak, ya saya nggak ada maksud bikin banyak nangis. Tapi saya kesini saya cari pacar saya, tapi nggak tahu apakah dia bohong atau apa nggak gitu. Sorry om, saya nggak ngasih. Iya. Karena kita juga nggak tahu. Makanya susah juga ya pegang janjinya ya, padahal kan kalau udah janji itu kan harus ditepati kan, tapi ya mungkin itulah manusia ya. Mudah-mudahan ya, saya berharap mbaknya jangan sampai seperti itu mbak ya, mbaknya semoga jadi mbak yang baik, menjadi contoh buat teman-teman yang lain gitu ya. Ya biarlah saya yang jadi korban orang seperti ini gitu ya, gak apa-apa. Sekarang juga mau pulang jauh lagi ini. Kalau jauh begitu mas, nggak apa-apa kok. Di sini rumah kami dekat.
deket terus gini. Maksudnya bisa nanti Mas nginep di rumah keluarga di sana. Oh gitu, tapi nanti kok nggak keberatan keluarganya? Ada rumah sepupu yang sepupu cowok. Oh gitu. Ya kalau mbaknya keberatan, tapi ya gimana ya, tapi saya nanti nggak enak, nanti dikirain apa gitu, pencuri atau apa nanti. Nggak apa-apa Mas, soalnya kan Mas pulangnya juga sekarang udah malam kan, terus ya, jauh sih, Lombok Barat kan jauh dari sini. Tapi boleh nggak Mas kita minta Masnya selawatan sekali lagi gitu? Selawatan ya. Boleh ya, kalau memang mbaknya berkenan dengan saya berselawatan, dan saya berterima kasih banget ke mbaknya, udah mbaknya berkenan ngasih saya duduk di sini, udah juga mau apa ngasih tempat tidur nginep kalau saya kemalaman gitu kan. Dan saya berharap teman-teman kita semua di luar sana dimanapun, mbaknya menjadi contoh ya buat teman-teman yang lain. Ternyata mbaknya berdua ini orang yang baik, patut dicontohi. Karena dalam kehidupan ini kita memang harus kita berbuat sesuatu kebaikan sama. Jadi tidak lagi kita memandang siapapun orang gitu kan. Tapi ya saya maklumin mbaknya, tadi saya duduk di sini atau suruh saya tempat lain kan karena kondisi saya seperti ini dan kita belum kenal mbak ya. Ya saya juga maklumin mbak, nggak apa-apa kok mbak. Jadi gimana sih, saya selawatan lagi? Ya boleh. Nggak apa-apa. Kalau maksudnya nggak beratannya? Ya nggak apa-apa sih mbak. Malah saya ya senang karena kita sebagai umat Islam itu kan dianjurkan untuk berselawat. Lebih-lebih kita membaca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad, selawat Jibril gitu kan. Dan apabila kita banyak membaca selawat Jibril gitu, kita akan dibukakan pintu rezeki kita, dibukakan semua jalan apa yang kita jalani saat ini, kesusahan pun juga insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak berselawat. Jadi saya mau selawat apa nih mbak? Mungkin mbak pernah dengar selawat apa? Kalau saya selawat Ilyad Layalik nggak apa-apa? Terserah masnya aja ini. Ya sambil minum nggak apa-apa mas, nanti aja. Iya iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.
Biasanya gimana? Enggak merasa keganggu atau apa nih saya? Alhamdulillah enggak, Mas. Ya, alhamdulillah ya. Kalau mbaknya boleh tahu dari mana sih emang asli? Di sini, Mas. Tetap Sakra. Jadi di sini cuma santai atau apa gitu? Biasanya setiap malam ramai di sini. Soalnya di sini tempat-tempat nongkrong untuk anak-anak muda ya. Pantesan dia tuh tadi kemarin ngajak temennya di sini gitu, tapi nggak tahu kenapa yang bohongin dia ya. Besok Mas, makanya jangan mudah percaya kalau kenal dari sosmed atau di jalan kayak gitu. Iya sih, tapi ya karena ya mungkin karena kondisinya seperti ini, terus ada yang mau sama kak gitu kan, jadi kayak gimana gitu kan. Tapi emang susah ya nyari cewek tuh, emang sulit sekarang. Sulit ya. Mungkin saya sekarang dari tadi hati-hati keliling sedih gitu, sedihnya kenapa? Karena saya jauh-jauh datang dari Lombok Barat gitu kan ke sini, ke Lombok Timur, terus jalan nggak punya keluarga gitu kan di sini. Ya apalagi di sini, saya di Lombok Barat kan nggak punya keluarga gitu kan, nggak punya ayah, nggak punya ibu gitu kan, jadi hidup sendirian. Ya akhirnya ya berjuang seperti ini lah. Makanya Mas, kedepannya harus lebih hati-hati kalau sekarang. Iya, makasih Mbak ya sarannya. Tapi Mbaknya lama nggak di sini? Nunggu teman itu kan, sama teman. Sama teman. Tapi kalau ini saya boleh Mbak ya, mumpung nih saya juga sebagai ucapan terima kasih saya ke Mbaknya, karena Mbaknya udah mau menolong saya, boleh nggak saya berselawat sekali lagi Mbak? Iya boleh. Boleh ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya, saya doakan khusus buat Mbaknya berdua dengan selawat ini, mudah-mudahan apapun cita-citanya Mbak juga dikabulkan. Iya. Harapan banyak ke depan seperti apa, semoga Allah cepat mengabulkan ya. Jadi dilancarkan, dan dimudahkan, dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Man ana لولاكم كيف ما خوضكم
Maaf sebelumnya nih Bu, boleh enggak Mbak, tapi jangan marah Mbak ya. Maaf sekali sekali saya minta maaf, Bu, maaf ke Mbaknya, tapi jangan marah Mbak. Janji ya. Janji ya. Gini Mbak. Nah tadi kan keliling ke sini nyari pacar. Sampai-sampai saya minta ya, izin duduk di sini. Awalnya memang Mbaknya enggak ngasih saya duduk sini, tapi alhamdulillah Mbaknya kedua akhirnya Mbak mengizinkan saya. Mungkin masalah hibah atau kasihan terhadap saya. Tapi saya bukan berarti orang yang mau dihibah atau yang mau dikasihan nih. Mbaknya tadi itu sebenarnya saya sengaja. Saya ini ngeprank Mbak, enggak apa-apa nih Mbak. Sorry ya. Sorry ya, saya ngeprank Mbak. Saya tadi pura-pura saya cari teman, saya cari pacar gitu kan. Sebenarnya itu nggak ada, ya kan? Ya siapa sih yang mau sama orang yang kayak gini ya? Ya, jangan marah dong Mbak. Ya, siapa sih yang mau sama orang gembel seperti ini? Nggak mungkin ada yang mau lah, ya kan? Mungkin 1001 lah wanita yang mau. Kalau gitu saya minta maaf, saya sengaja tadi saya ngeprank banyak.
ya, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan marah ya. Iya. Tapi inilah namanya. Tahu saya orang-orang Lombok Timur itu orang yang baik, orang yang selalu selalu memberikan respon kepada orang lain kayak gitu. Dan patut dicontohi juga. Orang-orang Lombok Timur itu orang yang baik. Orang Lombok Tengah, Lombok Timur itu orang yang baik. Saya akui itu. Tapi nggak usah lah, nggak apa-apa ya. Tuh lihat jauh, itu kameranya, ya. Dadah dulu. Gak apa-apa, dadah dulu ya. Ya, itu sebenarnya saya minta izin nih. Nah, ini kan saya punya channel nih. Channel saya tuh kas ada 3 di YouTube. Boleh gak saya upload? Boleh, kalau enggak apa-apa sih. Saya hapus kalau enggak boleh. Kalau boleh, saya akan tayangin. Tapi ini masa enggak boleh karena banyak orang baik kan? Enggak apa-apa, soalnya kan solawatan juga. Oh iya gitu ya. Alhamdulillah ternyata tempatnya benar-benar baik sekali. Izinin saya upload di YouTube saya ya, di channel saya. Dan mudah-mudahan nanti saya juga minta doa kepada semua sahabat-sahabat Kasada, saudara-saudara Kasada dimanapun berada di luar atau sampai luar negeri, semoga memberikan doa yang terbaik buat tempatnya berdua. Amin. Ya. Semoga dapat jodoh. Ibu udah nikah belum? Belum. Belum. Oh, boleh lah ya kita ini ya, minta nomornya. Boleh minta nomornya nih? Kalau boleh sih. Pacar boleh punya? Pacar punya? Udah punya pacar. Alhamdulillah ya kalau udah punya pacar. Ya mudah-mudahan nanti jadi calon suami yang baik ya. Yang bisa memimpin banyak berdua. Ya, kalau gitu saya pamit ya Pak Mbak. Ya saya enggak jadi nginep ya di rumahnya. Iya. Enggak jadi ya. Kirain jadi Mas. Terus kalau jadi gimana? Kan di rumah kan di rumah. Udah Mas. Kayaknya di rumah Mbaknya. Lain kali ya. Kalau ya nanti kalau saya ke sini ke Lombok Timur ya. Bolehlah kita ketemu lagi. Kita ya mungkin ketemu di sini tegur sapa lah. Ya, siapa tahu nanti kalau ke Malang kan nggak bawa kendaraan bisa nginep. Aduh, jadi diajak nginep nih, jadi nggak enak juga, jadi malu nih. Iya. Sudah kalau gitu saya pamit, nggak apa-apa Mbak ya. Hati-hati Mas ya. Hati-hati ya. Iya, pasti karena keselamatan itu kan penting ya. Dan saya juga doain banyak, doain banyak selamat ya. Oke, dia kan nikmati temannya. Ya, mari Mbak ya. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.